Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini video kita adalah training untuk tidak menggigit-gigit. Day 3, hari ketiga. Let's go. Nggak boleh, ayo no, tidak boleh gigit-gigit, no ya, nggak boleh gigit-gigit ya, sana, ayo no ya, nggak boleh gigit-gigit, no, seperti biasa kita tekan lidahnya sekitar 3 detik sampai dia benar-benar ninggalin kesetnya. Kita masih dengan keset yang sama. No ya, tidak gigit-gigit ya. No, nggak boleh gigit-gigit ya. Ciro, no, nggak boleh gigit-gigit ya. No, nggak boleh gigit-gigit ya. No, ini dia sedang mengalihkan ke tangan saya dulu karena dia merasa dilarang nggak gigit-gigit. Oke, nggak boleh gigit-gigit ya. No ya, nggak boleh gigit-gigit ya. Sebenarnya kita bisa alihin ke makanan. No, nggak boleh gigit-gigit. No, nggak boleh ya. No, nggak boleh gigit-gigit ya. No, nggak boleh gigit-gigit ya. No. No ya, nggak boleh gigit-gigit ya. No, nggak boleh gigit-gigit. No. Hari ketiga ini dia sedikit ngerti, tapi masih muncul nih hawa gigit-gigitnya. Kita lihat sampai dia benar-benar ninggalin. No ya, nggak boleh gigit-gigit. No. Memang kalau untuk untuk ngelatih untuk nggak gigit-gigit emang agak butuh waktu dibandingkan kandang atau lainnya gitu. No ya, karena gigit-gigit ini kan memang karena usianya masih muda banget. Ini jalan 6 bulan. Jadi pasti naluri buat gigit-gigit tuh masih kenceng guys gitu. Jadi emang ini masih emang butuh waktu buat ngajarin dia untuk nggak gigit-gigit. Ya ini hari ketiga. No ya, nggak boleh gigit-gigit ya. No. No ya, no. No ya, nggak boleh ya. No. No, nggak boleh gigit-gigit ya. No. Nggak boleh gigit-gigit ya. No ya. Sana, cironya sana. Gak boleh gigit-gigit ya. No ya. No ya. Sana, cironya sana. Sana. No ya, gak boleh ya. No. Gak boleh gigit-gigit ya. No. Ya. Sana, ionya sana ya. Sana, cironya sana. Sana, good. Sana ya. Gak boleh gigit-gigit. Disuruh ke sana, pindah ke kanan guys. Nah, gak boleh ya. No ya. No, nggak boleh gigit-gigit. No, ini no ya. Ini no ya. Nggak boleh ya. No, nggak boleh. Oke guys. Sepertinya emang dia kadang-kadang kayak mau bercanda gitu, tapi kita harus latih dia mau bulunya, mau ininya, bagian tengahnya. Intinya dia nggak boleh, semuanya nggak boleh gigit-gigit. Jadi berawal dari keset dulu deh. Dari keset, kalau tisu dia udah lumayan ninggalin. Nanti kita coba lagi ya. No ya, nggak boleh gigit-gigit ya. No ya,
Gak boleh gigit-gigit ya, no. Gak boleh gigit-gigit ya, no. Ini guys, jadi moncongnya ini bukan di bagian hidungnya banget ya, tapi di moncongnya nih, pinggirannya aja nih. Ini di bagian pinggiran ini. Ya, nih di sini. Di sininya kita pukul dikit aja, tapi jangan kasar-kasar. Cuma buat dibilang ngajakin bercanda. No ya, enggak boleh gigit sayang ya. Enggak boleh ya. No. No ya. Good. No ya sayang. No ya. Good. Good, enggak boleh ya. No ya. Enggak boleh ya. No. Enggak boleh gigit-gigit ya. No ya. Sana, iyanya sana. Sana sana. Malah minta dimanja, guys. Oh, sayang. Gak boleh gigit-gigit ya sayang. Gak boleh ya sayang, aduh malah minta dimanja guys. Geng-geng-geng-geng-geng-geng. Sayang, gak boleh gigit-gigit ya. Ya sayang ya. Ih sayang, gak boleh gigit-gigit ya. No ya, no ya. Gak boleh ya. Nah gak boleh ya, malah ngajak bercanda guys. Iya, gak boleh gigit-gigit ya sayang ya. No ya, masih gigit-gigit tangan. Ini karena dia ngalihin, karena dia gak boleh gigit-gigit keset. Jadi dia ngalihin ke tangan gigit-gigitnya. Tapi dia gigitnya gak sakit guys, karena dia tahu kalau sakit itu saya bakal ninggalin dia ke kamar. Gitu, gak boleh ya, no ya. Gak boleh ya, no. No ya, gak boleh ya, no. No ya, leave it. No ya, leave it. Leave it. Di hari ketiga ini juga kita akan tambah waktunya. Dari 10 menit, 2 hari kemarin yang kita training akan jadi 15 menit guys untuk ninggalin keset ini. Oke, okay, no ya, gak boleh gigit-gigit ya, no, leave it. Leave it, no. Gak boleh gigit-gigit, no. Leave it. Leave it, no ya. No. No ya, enggak boleh gigit-gigit ya, no. No. No, lepasin sayang, no ya, enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Sana sana, sana iyanya sana. Sana sana. No ya, leave it ya. Kita belum mulai, guys, untuk waktu. Untuk waktu jedanya belum mulai. Kita gak boleh dulu sekarang, karena dia masih akal-akalan. Nah, gak boleh ya sayang ya. Sana sana iyanya sana sana. Sana sana sana. Gak boleh gigit-gigit ya. No ya, leave it ya. Leave it, no ya. Gak boleh ya. Oke, gak boleh no ya. No, leave it ya. Leave it ya sayang. No ya, gak boleh ya. No. No, leave it. Leave it. Leave it. Leave it. No. Gak boleh gigit. No. No. Ini murni, gak pakai apa-apa. Gak ditarin apa-apa juga. Maksudnya gak diolesin apa-apa gitu supaya dia gak gigit, gak ya. Ini pure murni memang mau dilatih supaya dia gak bener-bener gigit sampai berhasil. No ya. Leave it. Leave it. No. Leave it. Leave it. Leave it. No ya. Leave it ya. No ya. No. Leave it. Kita tekan lidahnya 3 detik aja guys. Ya, atau kita hentak ininya nih. Pukul ininya samping moncongnya. Tapi enggak perlu kasar-kasar, buat negesin aja. Tak gitu. Tak, dia malah minta dimanja guys. Enggak boleh gigit ya. No ya, leave it ya. Good boy. Oh, lo malah minta dimanja sayang. No, 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 no. Kamu belum dibotakin.
jadi bulunya masih gondrong. It's okay, nanti ya kita botakinnya nanti ya, nggak boleh gigit-gigit ya. Kalau gigit-gigit ini ya, masukin jari kita ke dalam lidahnya, tekan 3 detik. No, leave it. Leave it. Leave it. No, leave it. No ya, leave it. No, leave it. Leave it. Leave it. No. No. Leave it. Leave it. Leave it. Leave it. No. Okay, guys. Seolah lagi fokus dengan sesuatu. No ya, enggak boleh ya. No ya. No ya. No. Enggak boleh sayangnya. No ya. Good. Sana sana, iyanya sana. Good. No ya. No. Leave it. Leave it. Leave it. No. No, leave it. No, leave it. Leave it. No. Leave it. Leave it. Leave it. Leave it. Kalau kita udah secara halusnya ini, dia ternyata sebenarnya ngajakin bercanda sih gitu. Terus kalau udah mulai sakit gigitnya ke tangan kita, kita agak tegas sedikit enggak apa-apa. No ya. No. No. Leave it. Leave it. No. Leave it. No. No. Leave it. No. Leave it. No. Leave it. No. Leave it. No. No. Leave it. No. 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 No, leave it. No, leave it. No. No, leave it. No. Leave it. No. No. Lagi gahar, guys. Lagi aktif banget. No, leave it. No. No, leave it. Leave it. No. No ya. Gak boleh ya. Sana. Masih, guys. Kita dorong dulu. No ya, gak boleh ya. No, leave it. Leave it. No. Leave it. No, leave it. No, leave it. Leave it. No. Kadang kita boleh tegas, guys, tapi jangan kasar ya. Cuma tegas saja. Supaya dia gak ngerti kalau itu kita gak suka gitu. Kalau gigitannya lagi sakit pun kita harus tegasin. No. Leave it. No. Leave it. No. Leave it. Hari ini saya gak mau pakai reward berupa makanan atau apapun. Saya mau murni. Benar-benar dia tinggalin. No. No. Leave it. No, leave it. No. Leave it.
Leave it. No, ya. Leave it. Leave it. No. No. Leave it. Leave it. Leave it, ya. Enggak boleh, ya. No. Leave it. No. Oke, guys, kita akan mulai dari sekarang. Dia nggak gigit keset, cuma tangan tetap. Ini saya anggap batal, ya. Jadi nanti dimulainya dari benar-benar dia ninggalin keset atau tangan saya. No. No. No, leave it. Tekan lidahnya 3 detik, guys. No. No, leave it. Leave it. Leave it. No. Leave it, ya. Leave it, ya. No, ya. Gak boleh, ya. Oke, guys, kita mulai dari sekarang aja. Sekarang menit ke 16, berarti kita ketemu di 31. Oh, enggak. Kalau dia mulai akan batal dan berarti durasinya akan lebih panjang. Gak ada masalah, yang penting tidak ada penipuan publik. Menit ke 31, guys. Kita akan stop, ya. Saya akan stay di sini. Kita lihat apakah dia nyamperin kasetnya lagi sampai menit ke 31 atau enggak. Gitu. Sepertinya dia udah agak mulai gak tertarik sih sama kasetnya. Tapi kita tunggu aja apakah ini berhasil atau enggak sampai menit ke 31. Kalau dibandingkan dari hari yang kedua training itu, ini sih emang aktif juga, cuma aktif kayak hari pertama, tapi dia udah mulai tahu, ya, udah mulai ngerti gitu.
Kayaknya udah mulai agak-agak gak tertarik dengan keset, walaupun sesekali masih gitu. Tapi ini masih terus sampai benar-benar saya sodorin nanti di training hari keberapa, belum tahu. Nanti saya akan sodor-sodorin gitu sampai dia menolak dan gak mau. Ini kita lanjut terus sampai menit ke-31. Kalau dia gak mau ke keset ini, berarti kita berhasil di hari ketiga ini untuk bikin dia gak gigit-gigit keset lagi. Karena sepertinya dia gak tertarik sama keset. Tertariknya cuma di awal. Ops. Ini nggak mau banget apa ya datang ke sini. Lagi bercanda guys, lagi di bangku lagi bercanda. Entahlah kenapa dia berhenti sama keset ini. Cuma lari-larian tapi dia udah gak mau sama kesetnya guys. Kita tungguin aja ya sampai menit ke-31 pastinya, apakah dia masih nyamperin keset atau enggak. Kita tungguin aja. Oke guys, saya akan taruh kameranya di sini. Kita akan lihat dia nyamperin ke keset ini atau enggak. Ikutin terus ya. Oh ya, sebelumnya nanti kan ada opening ya guys. Jadi mungkin menitnya jadi setelah 31 menit. Dihitung aja nanti dari awal ya. Oke, kalau gitu kameranya saya akan tinggal di sini dan kita akan lihat apakah Ciro akan datang ke keset ini atau enggak. Ikutin terus sampai akhir.
dia mau antar di sini. Oke okay guys, biasanya ya Ciro sebelumnya itu ya pasti dimanapun kaset ini ada dia pasti bakal nyamperin. Dia gak bakal mau dialihin atau apapun, pokoknya kaset ini number one. Dia tuh heboh banget kalau ngelihat kaset ini guys gitu. Seperti di awal tadi aktifnya tuh kayak gitu. Pokoknya dia gak bisa lepas dari kaset ini. Even nih kaset ini ada di kamar sana, dia akan gonggong-gonggong sekenceng-kencengnya supaya bisa dapetin kaset ini guys gitu. Jadi sepertinya dia udah mulai agak-agak gak tertarik sih. Cuma memang kalau awal-awal kita mulai ya pasti dia akan heboh dulu, tapi selanjutnya enggak kok gitu. Kita paling cuma bertahan beberapa menit aja udah gitu. Guys, ini saya benahin supaya kita lihat deh. Oke, sebentar lagi kalau memang di menit 31 dia enggak nyamperin kaset ini, berarti kita berhasil buat bikin Ciro ninggalin kaset ini atau enggak gigit-gigit. Oke okay guys, jadi dia lebih memilih boneka ini. Oke okay guys, jadi segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, comment, dan share. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian tahu video yang terbaru dari kita lagi. Bye-bye.